Sorry, boy. Penjajahan England membina sistem residential, bermakna orang Melayu menguruskan hal orang Melayu. Orang India menguruskan hal orang India. Orang Cina pula menguruskan hal orang Cina. Begitulah Allah yang merupakan taikau kaum Cina dilantik sebagai kapitan untuk menguruskan hal orang Cina. Kamu berdua tidak diperlukan di sini. Apa saya dulu? Stop. Negara ini sudah dijajah. Kamu semua orang kasar. Menghabiskan rumah atap di seluruh Kuala Lumpur. Lari rumah dia. Di penghujung tahun 1881 pula, Kuala Lumpur dilanda banjir teruk. Presiden Frank Sydenham mengarahkan semua rumah kayu atap perlu ditukar kepada rumah batu bata. Maka wujudlah Brickfield, satu tempat yang menghasilkan batu batang. Batu batang bangunan Abdul Samad adalah hasil pembuatan dari Brickfield. Hey boy, you tengok sana? Itu rumah kayu, sana pai. Saya mau itu rumah kayu, kasih tukar sama rumah batu. So, ini tempat mau dinamakan apa? Saya rasa ini tempat saya kasih nama Brickfield. Thank you.
Sultan Abdul Somad sebagai tetamu khas untuk majlis perasmian kereta api Klang ke Kuala Lumpur. Sultan terperanjat kerana cuma mengambil masa 8 jam saja. Biasa perjalanan antara Klang dan KL kena mengambil 2 hari. Ha! Saya nak dengar cerita lah tentang jalan besar ni. Siapa yang begitu saya? Demikianlah persembahan kami dari Aswara.